Kita hari ini makan roti. C, ini roti Milky Bun katanya. Ambil sarung tangan asli nih, plastik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Bukan. Soyan. Bukan. Jero ono isine nek jero. Oh iya, isine kaya kok margarin ngono. Apa yang tengah itu? Enak nih. Apa sih nih? Kayak marshmallow gitu. Rasa-rasa marshmallow. Bukan mana? Kayak rasa-rasa marshmallow. Dua gigitan ya, udah tiga gigitan sama si bocil. Bocil nangis kalau nggak dikasih, jadi ya kasihlah satu. Nunggu, ya. Apa ya di sini ya? Kayak margarin ya, tapi kok duduk. Ayo buka dong. Pas. Cocok di lidah. Enggak manis, enggak terlalu manis. Kari-kari itu lembutnya mana? Lembut roti ini. Besok. Kan? The best roti ini lembut. Wow. Top Marco top. Enak. Enak. Wes, kayu mana? Enak sekali ya ini. Komit cantik kue. Monster ini kata lalu. Anu, apa lagi? Tak masukkan kulkas lagi. Wow. Kita the best ya, pokoknya lembut banget, mantap, enak. Dan enggak. Pas juga ya, rasanya pas juga, oke. Oke, berarti itu rekomen banget. Think positive and see you in the next video. Thank you. Enak. Enak. Mana Bunda? Posisi posisi roti dingin ya. Di kulkas selama 2 jam. Enak, Mak, kalau dingin, Pak. Tapi memang kalau dingin sih rasa rotinya ya tidak selembut seperti awal. Ya agak keras tinggi, tapi kan efek dinginnya itu. Kalau tempat di kulkas itu lembut sekali rotinya. Kalau aku bandingkan ya dengan kromboloni harga 15.000
dan ini 30.000. Kalau dibandingkan kenyang-kenyangan mana ya, kenyangan kromboloni meskipun 15.000, soalnya harusnya gak padat gitu. Kromboloni kita makan gitu langsung bisa ganjal perut. Kalau ini kayak apa ya, rotinya ngembang banget gitu lah, jadi nggak sepadat kromboloni, jadi kayak nggak kenyang gitu rasanya, seperti itu sih. Oke lah, tambahan video setelah roti beku, rotinya sedikit tidak lembut tapi ya efek beku memang, tapi overall enak sih. Oke, thank you very much. Oh ya, dan tambahan lagi tadi setelah makan dua setengah roti ya, yang tanpa di kulkas, kepala gak pusing karena ya meskipun gak manis tapi kan ini pemanis pak, jadi ya ada efeknya sedikit di kepala, agak pusing dikit dan bikin ngantuk, dan ya langsung tidur nyenyak sih, mungkin karena ya itu manis juga. Oke, seperti itu, think positive and see you in the next video.